Halo guys, kembali lagi di channel MVP Gaming. Oke guys, di game kali ini mungkin gua akan bermain Commander Franco. Ini kalian belum tahu nih ya, ada Commander Franco ternyata di sini ya. Nih guys, jadi sekilas itu si Ragnar itu mirip Franco ya. Oke bosku, langsung kita pakai Commander Franco skill 3 ya, atau Ragnar itu sekilas mirip banget guys. Ntar lihat di ini ya, di bordernya nih. Oke kita lihat, nah ini dia guys, mirip Franco ini. Kalau Johnson itu kan miripnya ke Kabum ya, itu mirip Johnson. Oke, di sini ada yang main Vale 2 ya, sengaja nggak gua ban. Gua ban Zilong, malah Zilongnya lepas ya, Valenya juga lepas karena gua lebih takut ke Commander Zilongnya nih ya, daripada ke Vale. Ada yang pakai AB juga. Oke bosku, jadi di sini gua pakai Commander Ragnar skill 3, yaitu cara kerjanya kita belum bisa dilihat ya dari sini tuh. Skill aktifnya dia bentuknya itu pasif ya, skillnya jadi nggak bisa dipencet, dia akan aktif dengan sendirinya jika darah komandernya itu, nah ini guys, di bawah 20%, maka akan menambah 10 HP. Tapi saat darahnya udah 21, 22 itu nggak bakal nambah lagi guys. Jadi maksimal itu darah di angka 19 tuh baru nambah 10 lagi gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin di sini gua akan pakai combo Quartermaster guys. Jadi di sini kita fokusnya ke up level aja. Jangan takut darahnya habis karena komander ini punya 9 nyawa. Oke bosku, sebelum lanjut ke gameplaynya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, yang udah like dan komen. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, amin. Waduh, mana ini dia nih, kita cukup cari itu aja guys ya, kita aktifin Quartermaster. Oke bentar, kita jual dulu nih, kita cari interest dulu guys ya, jangan lupa interest. Kalah nggak masalah guys, karena commander ini akan aktif skillnya di saat darahnya atau HP komandernya di bawah 20. Jadi nggak usah takut ngalah di awal, kita fokus ke level aja sini. Tengok magic kristalnya apa ini, Quartermaster ya, auto. Oke, ini sembarang aja sih, masukin apa aja dah, yang hero 3 gold nggak apa-apa nih sama sini ya, yang penting interest masih dapat. Kita ambil flickernya aja guys, kita butuh flicker soalnya nih ya. Emang commander ini sangat unik sekali guys ya. Jadi buat kalian yang takut kehabisan darahnya habis nih, suka panikan, itu mending nggak usah sih pakai commander ini guys, karena ini sangat beresiko nih ya. Ini khusus buat orang-orang yang tidak terlalu panikan. Jadi di sini tuh gameplaynya itu nanti ketahuannya di late game. Nanti berasa banget ya, ini commander
nggak habis-habis darahnya saat darahnya di bawah 20. Oke, kita dapat golden staff. Fokus ke quarter masternya aja nih ya, agak susah banget nih dapetinnya. Hero Lolita ya, Lolita belum muncul. Minsitar. Kalau untuk Gwyn sama si Valentina sih agak susah nih ya, level 5 jarang keluar. Gwyn ngarepinnya si ini ya, Lolita sama Minsitar dulu nih. Oke, lawannya Vale skill 2. Aduh, kita kalah ini ya, kalah hero. Mereka udah dapat Hayabusa. Hayabusa yang mystic lagi, ngeselin banget ini. Oke, tunggu kau di late game ya, Vale. Oke. Nice, bintang 2, Amon blessing gak nih? Blessing QM, mantap. Ini dia yang dicari itu, blessing QM. Oke, seperti ini. Tinggal cari Lolita nih ya. Seret banget sih Lolita nih. Level 5 nggak mau keluar, cok, Lolitanya nih. Kita nggak usah ngerol-ngerol dulu, guys. Santuy dulu ya. Ngerolnya fokus level aja sih, ngerolnya nanti level 8 atau 9. Level 8 dulu nih, cari Zilong dulu guys ya, kita butuh sosok Zilong nih buat ngangkat dulu. Yang penting jangan terlalu keteteran banget ya, nyari Zilong dulu nih. Zilong quarter masternya bisa ngangkat guys, kita bikin bintang 2 aja dulu Zilongnya, nggak usah bintang 3. Nanti kita mainnya di level 9 ya, main hero 5 gol. Oke, magic kristalnya apa namanya, runenya apa ini ya, warrior blessing. Kita nggak butuh rock solid yes, nggak butuh rock solid ya. Warrior blessing nggak usah kali ya, kita cari ini guys, apa namanya, nice, ini dia nih ya. Tapi butuh juga sih ini warrior blessing ya, glowing one. Sebenarnya kita mau cari sini potion ya, agak ada sini potion, cari aman deh, lumayan warrior blessing ya, nyari sini pouch atau unlimited expansion, itu rune yang lagi OP sih di meta sekarang ini, karena bisa bikin cepet naik level. Oke, mantap, ini udah 6 QM nih bro, gile sih ini, bukan kaleng-kaleng nih, 6 QM tapi hero nya masih curut-curut ya ini ya. Masih kurus-kurus banget ini. Oke, seperti ini kita bikin QM nya ke sini aja ya, ke Arlot. Lawan, aduh, ini dia yang ditakuti nih guys ya, Odette Elementalist, agak ngeselin sini ke Elementalist. Oke, nice. Odette-nya bisa keteteran gitu guys, main Odette L ya. Set tuh sampai jebol gitu. Lolita Hayabusa boleh sih guys ya, Hayabusa ganti siapa ini, Hayabusa QM juga boleh nih. Oke, tahan, tak usah mengerol-ngerol. Lawan Austus 1 ini ya,
Jadi Austus 1 ini harus win streak ya. Commander yang harus menang terus ini. Soalnya kalau stacknya penuh 7 kali ya kalau nggak salah 7 kali menang nanti dapat gold. Yaitu kisaran sekitar 35 sampai 38 gold. Kalau stacknya udah penuh ini ya. Jadi kalau setiap menang dapat satu stack, pertandingan berikutnya menang dapat satu stack lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, GM, aduh, kagak mau dong. Boleh sini ya. Hayabusa GM. Oke, seperti ini ya. Full item pokoknya Hayabusa ya. Tapi gue lebih percaya ke Zilong daripada Hayabusa ya. Zilong bintang 1 aja udah ugal-ugalan guys. Hayabusa itu minimal harus bintang 2 sih kalau mau gendong. Kalau bintang 1 gini nggak bisa gendong, susah guys. Nah, kalah ini guys, kalah. Nggak bisa ya. Oke, sisa 42. Tenang, skillnya masih belum aktif. 42. Oke, saatnya ambil item atau hero nih. Kita mainin golden staffnya aja, guys. Sebenarnya bagus sih ada lancer tuh ya. Kita cari item aja. Alucard, biarinlah. Alucard murang juga sih, masih bintang 1 guys. Gue lebih percaya ke Zilong nih. Nice, Zilongnya keluar guys. Mantap bener becir. Oke, Zilong auto, kita langsung gaskan ya. Buset ya, double golden staff. Tengok guys, Zilongnya ampar-amparan nih Zilong ya. Ini lancernya kurang nih. Lancernya kurang 1 ini. Silvana masuk baru 3 ya, lancernya kurang 1 lagi. Kita butuh min sitar sini. Kalau mau 4 lancer. Lihat guys, ugal-ugalan kalau udah Zilong gini nih. Bo. Zilong itu bintang 1 ya udah, Bo. Menyakitkan bro. Ceter. Oke, harus ke level 8 sini. Mantap, ada ini guys, ada kuda nih, kita bisa aktifin Northern Adventure. Mantap. Jadi biar cepat kaya juga kita pakai Northern Adventure. Oke, karena gue mau main di level 9 guys, nanti hypernya kita bikin Brody GM. Kita butuh Zilong bintang 2 aja guys, baru kita ke level 9 fokus level. Zilong belum bintang 2 belum aman sini. Oke, Zilongnya bener-bener ugal-ugalan nih bro. Beuh, kalah cok. Set alpha sakit bener ini. Alphanya full damage. Oke, untuk rune yang kedua tai budget kita nggak butuh. Elite team, mah premium nih ya, premium client. Oke, kita up level nih abis ini guys ya. Up level aja abis ini, fokus cari Zilong di level 8 dulu. Zilong bintang 2 aja cukup udah. Yang penting kuncinya di Zilong dulu nih ya.
sambil cari Brody. Bakaran mulu ini ya. Bakaran. Oke, kasih Hasclo biar ada lifestyle-nya. Nice, ada Alucard. Boleh lah ya, ganti Lolita aja ya. Ganti seperti ini. Oke, Lolita pasang dulu, nggak apa-apa. Lolitanya buat nahan dulu, guys. Mana sih ini? Lawan Link Kandang. Ayo Zilong. Mantap Long. Bejir. Zilongnya modar, cok. Nah, ini enggak apa-apa nih kalah nih. Nanti tambah lagi darahnya. Tengok guys ya, lihat guys. Darahnya berapa nih? 18 nih ya. Nanti setelah selesai ronde ini nih baru naik. Long, Zilong please. Bintang 2 aja sih Zilongnya nih. Ini blessing gak nih? Gak mau. Nice, Zilong bintang 2. Oke, mantap. Cukup udah. Bintang 2 aja cukup. Cukup bintang 2 guys ya. Oke, ada Brodai. Amanin Brodai. Cukup guys, cukup. Tinggal fokus up level nih. Kita lihat guys ya, 18 nih darahnya. Selesai pertandingan ini kita dapat ngeheal atau nambah darah komandernya itu sebanyak 10. Jadi 28 ya nanti. Kita lihat selesai pertandingan ini. Nah, itu dia guys ya. Jadi 28. Nah, setelah 28 ini enggak bakal naik lagi guys. Jadi nunggu darahnya di bawah 20 baru dia ngeheal. Ada lele ya. Kita nggak bisa pasang dulu guys Brodynya, nunggu bintang 2 dulu. Brody bintang 1 masih kurang damage. Bintang 2 udah berasa nih damage-nya. Soalnya kita pakai QM. QM Astro itu udah berasa Brody bintang 2. Apalagi di sini QM-nya udah 6 nih. Nambah 60% damage. Oke. Kita lihat lawannya Chow skill 1 ini ya. Udah dapat Alucard aja ini. Udah dapat Alucard bintang 2, bro. Ayo Zilong. Ayo Long. Gila Zilong, lihat guys. Alpha pun keteteran ya. Mantap. Nah, ini udah nggak bakal nambah lagi darahnya. 28 soalnya. Harus di bawah 20 baru nambah ya. Aduh, Brodynya kagak ada lagi. Astro boleh nih, Astro nih. Kalau nggak diambil ya. Ah, diambil duluan, Becir. Oke, ambil Lancer aja. Lancer, jadi bisa aktif 4 Lancer ya. Oke, sabar dulu guys. Kita interest dulu ya, sabar. Karena kalau udah Zilong bintang 2 sih udah aman ya. Udah ngangkat nih gamenya. Zilong quarter master apalagi ya. Bintang 2. Ini udah aktif 4 Lancer. Zilongnya dapat Blessing Lancer. Ini dia Austus skill 1 lagi. Ini udah punya Brody nih. Ayo Long,
Long, ayo long. Beji long. Auto ugal-ugalan. Wuh, kita mirrornya juga menang tuh. Jilong ugal-ugalan. Oke, bro dai. Santuy kawan, santuy. Kita fokus naik level 9 buat cari bro dai. Ini abis asik banget nih ya. Masih 90 nih. Nggak jauh-jauh dari kangkung sini. Oh, nggak main kangkung tumben. WM ya. AB-nya main WM, berarti ini hypernya Layla WM ini. Masih belum dipertemukan dengan AB. Oke, long, ayo long. Kamu pasti bisa long. Beuh, gacor bener Zilong, mantap long. Biasa aja. AB lama banget sini. Ini gacor nih. Laylanya gacor bener nih 6 WM ini. Satu lagi guys, Laylanya bintang 3. Bahaya, bahaya. Oke, mulai dari sekarang kita ambilin hero stunnya. Stunnya butuh winter sini guys ya. Winternya penting nih. Mudah-mudahan dapat winter di sini. Winter atau mirror, beuh mantap bener. Enak banget ya kalau bisa milih ya kan. Mirror terus pengennya sih dapatnya mirror. Brody sisa 7 aman sih. Aman. Sini dapat mirror atau freeze ya. Winter aman nih. Mana nih? Mana ini guys? Ternyata hanyalah omong belaka ini. Kacau bener ya. Oke, seperti ini dulu. Ini oke ya, tadi aktif lumayan sih. Akhirnya dipertemukan dengan AB, tapi cuma AB mirror. Bejir, bejir ya. AB udah dibantai-bantai guys. Bum, ya kan. Mana Brody? Waduh, nah ini Selena. Kita nggak usah Jilong. Nggak butuh Jilong ya bro ya. Butuhnya Chow. Oke, Chow dot. Tinggal cari Brody bintang 2 ya. Auto ini guys, Brody bintang 2 KM pakai bakar-bakar auto tembus tuh ya. Udah kita siapin, nice Brody. Elong. Zilong harapan bangsa ini. Beuh. Ki leader banget ini. Ampun Layla, ampun Layla, ampun Layla, ampun Layla. Gile Laylanya pedes cok. Sisa 4 guys. Oke, sisa 4 ya. Boleh, boleh. Jual, jual, jual. Oke, aktifin stun. Brody taruh pojok biar nggak kejangkau sama Laylanya nih. Tapi kalau MM-nya nggak aktif sih, Brody maju sendiri sini. Nggak mau muncul, nggak mau menoke. Brody, kita lihat guys ya.
Bro, dibakar-bakar nih bro, ceprot, ceter, nambah lagi darahnya 14. Oke, Alucard bintang 2, Brody kurang 3 lagi. Kita ambil ini aja ya, slotnya lumayan. Buat aktifin Northern Adventure. Alucard. Oh, mana ini ya? Oh, dia udah dijual, becir. Lupa bro, nah ini dia nih Hilda ya, tadi Leomordnya dijual udah, sorry, ada Hilda. Ini tengok nih guys, darahnya 14 ya, ini masih bisa ngeheal nih 14, nanti jadi 24. Jadi kalau kalah 20 kita masih ada 4 darahnya, tapi berhubung di sini menang ya udah jadi 24. Oke ya bro ya, tinggal fokus cari Brody, ini kan musuh nggak main Brody nih. Brody, oh susah bener ya Brody ya. Brody, nice, sisa 2, aman ya. Ini lainnya satu lagi bintang 3. Ternyata AB itu emang galaknya di awal doang. Ini apa-apaan ini? Leomord kasih biji MM itu. Emang ya Leomord kasih biji MM. Gile, meta baru sih ini guys ya, Leomord MM. Cari lagi Brody, Brody, nice Brody. Oke, ini kurang satu lagi nih, stoknya juga minim banget Brody ya, ngepas 9 nih. Yo Brody, satu lagi mas, saya sih nggak dapat mirror di sini guys. Ini kalau nggak dapat mirror kayaknya montun ini banget nih ya. Masa iya sih nggak dapat mirror bro? Please montun mirror, montun mirror. Ini soalnya stok Brody tinggal satu ini ya. Satu bro, nice si Halbert stoknya, tapi kita nggak dapat mirror ya, memang kadang-kadang ya. Brody, mana Brody? Nice dah, tinggi sisa 0 kan, pas banget, pas banget ini ya. Brody bintang 3 bro, bukan kaleng-kaleng ya. Yang tadinya darahnya sisa 4 auto comeback. Apakah di sini akan menjadi pertarungan terakhir? Kita tengok saja guys ya. Kasihan nih sebenarnya Lailanya udah capek-capek bikin bintang 3 ya kan. Sekali serepet hilang. Oh kasihan, capek-capek bikin bintang 3 langsung habis sama Brody bintang 3. Lihat guys ya, Commander Franco auto punya nyawa 9. Oke bosku, jadi seperti itu ya cara bermain Ragnar skill 3 combo Quartermaster ya. Kita dapat healnya cuma 3 kali doang sebenarnya, masih ada 6 nyawa lagi ya, ini baru 3 nyawa guys. Nah ini healnya itu 30 nih, dapat heal 30. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.